Assalamualaikum sahabat pecinta misteri dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali di channel Tumbang Horor. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah horor yang berjudul Hantu Mikrofah di Pesantren Episode 1. Selamat mendengarkan, dan ceritanya begini. Perkenalkan, namaku Basuki. Sekitar pertengahan tahun 2006, aku melanjutkan SMP di salah satu pesantren modern. Sebenarnya aku tidak mau masuk pesantren, tapi ibulah yang bersikeras agar aku belajar ilmu agama di sana. Oh iya, perkenalkan juga teman SD-ku namanya Hadi. Dia juga akan masuk pesantren yang sama denganku. Pagi sekali, mobil travel berhenti di depan rumahku. Ibu dari semalam sudah mengemas semua barang-barangku. Hanya ibu yang akan mengantar ke pesantren karena bapak sedang kerja di kota. Jadi mondok juga kau, ha? Mang Damin. Si sopir menyeringai ke arahku. Jadilah, Mang. Ibu yang menjawab. Dia tergopoh-gopoh membawa koper yang berisi pakaianku. Seorang kondektur dengan sigap membantu ibu, lalu memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil, tampak Hadi sedang duduk dengan wajahnya yang kecut. Mungkin ia juga dipaksa untuk masuk pesantren. Sepanjang perjalanan, aku coba membayangkan seperti apa kehidupan di pesantren. Semuanya pasti akan berbeda. Aku harus mulai hidup mandiri. Aku tahu alasan terbesar ibu memasukkanku ke pesantren tak lain karena aku sangat manja. Mungkin dia ingin mengajarkan padaku bagaimana hidup yang sebenarnya kalau tanpa orang tua. 2 jam perjalanan, akhirnya mobil travel berhenti di sebuah gerbang pesantren yang terlihat usang. Kami disambut oleh para santri dengan senyum ramah. Mereka membantu ibu dengan membawakan barang-barangku. Siang, Bu. Atas nama siapa? Seorang wanita menyambut kami di depan kantor pondok. Basuki dan Hadi, jawab ibuku. Kamar anak kami di sebelah mana ya? Tanya ibunya Hadi. Perkenalkan, saya Ustazah Farihah. Jangan khawatir, Hadi dan Basuki nanti satu kamar ya, di kamar Asalam. Ruth, Rudy. Dia memanggil salah seorang santri yang berpakaian rapi, berdasi. Tolong antarkan tamu kita ke kamar Asalam ya, pinta Ustazah Farihah. Baik Ustazah, jawab santri itu. Ia lalu membawa kami semakin masuk ke lingkungan pesantren. Banyak sekali santri berlalu lalang membawa piring yang sudah terisi makanan. Tampaknya memang ini jam makan siang bagi santri. Yang membuat aku bingung adalah mereka semua berbicara bahasa Arab. Aku tidak mengerti pembicaraan mereka.
Sesampainya di kamar, mereka beri nama Assalam. Kami disambut lagi oleh ketua kamar di sana. Satu kamar terdiri dari 15 orang, termasuk ketua kamar. Aku masih ingat nama ketua kamarku, Kak Safrudin. Dia juga memang ramah, menasehatiku agar betah di pondok. Aku tidak yakin bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. Satu minggu di pondok, aku mulai betah. Kakak kelasku baik sekali, mereka mengajariku bahasa Arab dan Inggris. Aku punya program sendiri agar cepat bisa bahasa Arab. Setiap hari minimal hafal satu kosakata bahasa Arab untuk digunakan dalam percakapan. Suatu malam, saat teman-temanku sudah tidur pulas dan lampu kamar sudah dimatikan, aku malah tidak bisa tidur. Kubuka pintu lemariku, lalu mengambil sebuah kamus. Pelan-pelan kulangkahi satu persatu temanku yang sedang berjejer tidur dengan pulas. Aku mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Kubuka sedikit tirai jendela itu. Ini jam 2 dini hari dan pondok benar-benar sudah sepi. Kubuka lembaran kamusku dan menemukan sebuah kosakata, mikrofah, yang berarti gayung. Kuucapkan kosakata itu berulang-ulang agar bisa diingat. Tiba-tiba dari luar kamar, tampak bayangan seseorang melintas kamarku. Jelas sekali, tadi aku lihat itu bayangan seseorang yang mengenakan mukena. Mana mungkin malam-malam begini ada santriwati yang masuk kawasan santriawan. Kuintip dengan hati-hati dari balik jendela, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin ada orang yang iseng? Tanyaku dalam hati. Aku kembali duduk di dekat jendela sambil bersandar ke dinding. Kubuka kembali kamus bahasa Arab itu, lalu menghafalkan kosakata mikrofah yang berarti gayung. Mikrofah, gayung, mikrofah, gayung, umamku sambil memejamkan mata agar tetap ingat. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk kaca jendela kamarku, persis 3 ketukan. Siapa sih? Aku kesal lalu membuka tirai jendela itu, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Tak lama berselang, perutku mulas, ingin buang air besar. Kuletakkan kamusku lalu beranjak pergi ke toilet. Lokasi toilet ada di paling ujung gedung ini. Saking tak kuat ingin buang hajat, aku lari terbirit-birit. Toilet di pondok berbeda dengan toilet pada umumnya. Jadi, dalam satu ruangan ada 11 toilet yang berjejer dan hanya disekat dengan tembok yang tidak terlalu tinggi, sehingga kalau jongkok, maka teman yang sedang buang hajat di sebelah kita bisa terlihat kepalanya. Jadinya bisa buang hajat sambil ngobrol sama teman. Nah, malam itu aku langsung masuk ke dalam toilet dan buang hajat. Setelah selesai, aku baru sadar kalau emberku tidak ada gayungnya. Di samping kananku terdengar suara gemericik air dan bunyi gayung. Tapi aku tidak dapat melihat orang tersebut. Mungkin saja dia sedang tertunduk. Kak, aku boleh pinjam mikrofah enggak? Tanyaku. Gunakan kosakata yang barusan kuhafalkan. Buru-buru mikrofah, kepala aja enggak punya. Jawabnya dan jelas itu suara wanita. Aku berdiri melihat ke samping toilet itu. Benar saja, ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset. Aku pun lantas berteriak, lari terbirit-birit tanpa cebok. Santri di gedung itu sampai bangun karena teriakanku sangat keras. Terima kasih pecinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe. Dan biarkanlah cerita ini memiliki rasa tersendiri. Dan stop untuk membandingkan dengan cerita-cerita lainnya. Karena setiap cerita tujuannya sama,
agar kalian ikut merasakan dan tentunya belajar dari cerita itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tumbang Horor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.